Yeah.
seluruh warga SMP Negeri Bunda Padi yang saya hormati, hari ini tibalah saatnya keluarga besar SMP Negeri Bunda Padi mengadakan pesta demokrasi, yaitu pemilihan ketua OSIS yang dilaksanakan pada hari ini Sabtu 27 Agustus 2022. Pesan saya kepada para kandidat yang terdiri dari 5 siswa, berkompetisilah yang sehat, karena dengan kompetisi yang sehat akan diciptakan kualitas manusia yang luar biasa. Pada ajang kompetisi ini, tunjukkanlah skill kalian agar seluruh warga sekolah nanti bisa memilih satu di antara kalian menjadi pemimpin OSIS yang hebat demi kemajuan SMP Negeri 3 Padi. Kepada seluruh warga SMP Negeri 3 Padi, jangan sia-siakan, berilah waktu suara Anda untuk memilih kandidat-kandidat yang luar biasa. Jangan menjadi golongan putih golput, tapi jadilah pemilih yang aktif, karena satu suara akan mewakili kepemimpinan kalian. Itu saja pesan saya. Mudah-mudahan pesta demokrasi kali ini akan berjalan dengan lancar sukses. Akhir malam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri 3 Padi, jaya sepanjang masa. Yes. Kembali ke kelas kalian masing-masing.
Bintang, ayo kembali bintang bintang lampu. Ketua OSIS SMP Negeri 3 Padi. Yeah!